Muhammad Taufik. Umur sekarang 43 tahun. Denok RT4 RW4. 5 tahun. Tingkat dasar. Pemilih. Pian Jaya. WP-nya enggak ada. Kalau dari dinas kesehatan kan cukup ini aja sudah cukup katanya. Jam 7 sampai jam 4. Setiap hari. Enggak ada liburnya. Soalnya kan ini untuk konsumsi atau langsung dipakai. Jadi biarpun hari Minggu tanggal merah, kalau misalnya ada pelanggan yang minta harus dikirim. Alhamdulillah berdirinya itu mulai pertamanya ya agak sulit mencari langganan. Tapi alhamdulillah lama-lama banyak pelanggan-pelanggan sampai sekarang lancar. Pertama saya enggak punya modal sama sekali, pinjam sama ibu. Terus ada modal pertama saya sekitar 15 juta. Terus 1 tahun saya bisa mengembalikan. Alhamdulillah bisa punya modal sendiri. Kalau produksinya, ini produksi barang, bahan-bahan makanan, bahan dasar itu 10 sak. Kalau di itu sekitar 5 kintal. Lima kintal produksi bahan itu mentai. Iya. Ketela. Kemasannya itu apa? Botol semua. Yang tetap ada 5 orang. Yang tetap 5 orang, terus yang 3 itu khusus untuk nyuci botol itu ada wanita 3 orang. Pendidikan SD bisa. Sekarang ini ada yang SD, SMA juga ada. Kalau yang dulu itu malah ada yang sarjana juga. Oh, tidak ada. Serabutan berdasarkan pengalaman. Kemitraan, apakah perusahaan memiliki kerjasama dengan perusahaan sejenis? Tidak punya. Apakah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di setiap jabatan perusahaan melakukan rekrutmen? Tidak. Oh, tidak. Tidak. Lihat dari situasi apa ramai tidaknya pasarnya. Nanti kalau misalnya seperti kayak bulan puasa ini kan ramai. Oh, iya. Jadi kita bisa nambah tenaga. Kalau yang menetap sudah ada yang menetap seperti itu, cuman kalau menghadapi bulan puasa hari raya ini kan kekurangan tenaga pasti ditambah. Nanti misalnya sesudah hari raya masih tetap ramai terus gitu. Untuk penambahan karyawan itu Bapak nyari sendiri apa memang ada orang dari mulut-mulut? Kebanyakan ada orang-orang yang masuk sendiri. Malah banyak yang tanya mau masuk kerja gitu. Ya, enggak apa-apa yang enggak pengalaman enggak apa-apa, pokoknya yang penting badannya sehat. Oh, gitu, Pak. Berarti untuk rekrutmen tidak ada seleksi, yang penting orang tersebut badannya sehat. Badan sehat, jasmani dan rohaninya sehat itu. Ada karyawan baru masuk di dalam situ apa masih ada kayak proses magang selama 1 bulan magang dulu apa? Kayak pelatihan gitu apa? Enggak cuma usah. Langsung kerja. Jadi langsung diajari. Iya, langsung kerja. Cuman kalau misalnya kerjanya masih 1 atau 2 bulan itu masih enggak diajari bagaimana cara bikin bumbunya itu belum. Nanti kalau sudah lama, kalau sampai ada 2 sampai 3 tahun baru nanti kita ajari. Rata-rata semua orang sini, cuman sebenarnya ada banyak orang yang tanya dari luar desa ya banyak. Juga uang ada. Tidak sama. Kalau yang lama dengan yang masih baru itu tidak sama. Apalagi kayak kerjanya serabutan. Supir kan juga serabutan, tapi supir kan lain lagi, itu gajinya lain. Kalau satu hari jam 7 sampai jam 4 ya. Iya. Itu 60.000. Begini. Kalau harian itu kan saya kasih 60.000 ya. Kalau yang lama itu paling ya 70. Cuman kalau ada pengiriman kayak seperti ini, pengiriman itu gaji lain. Misalnya perkratnya itu satu orang itu saya kasih 1.000 rupiah. Jadi misalnya bawa 50 krat ya ke Lumajang. Anak 3 jadi 50.000 kali 3. Kirim bawa 50 krat gitu. Yeah.
Jadi misalnya setengah harinya itu 30.000, yang kirim itu bawa 50 itu anak 3 50.000. Jadi 50.000 sama 30.000. Jadi 80.000. Terus yang supir juga lain, supirnya paling tambah ada 15.000 gitu. Satu minggu gaji. Peringatan. Iya, biasanya sampai 3-4 kali itu sudah sanksi. Misalnya kayak pernah dulu karyawan saya kerjanya itu bolos satu minggu kok masih begitu, dua minggu sampai begitu, itu yang terlalu. Terus sampai saya ke rumahnya langsung saya suruh berhenti. Kemudian dua hari anaknya kesini minta maaf, akhirnya mau kerja lagi, anak papa pokoknya mau diperbaiki. Sampai sekarang kerja lagi anaknya. 19 ke atas. Senior itu maksudnya bukan tua ya, sekitar umur 22. Melihat orang senior kan gimana, bukan kerjanya yang gimana, tapi pengalamannya gimana. Lihat dulu. Kadang-kadang kita tanya, bagaimana itu rasanya gimana? Bukannya saya tanya supaya saya ingin tahu berapa kemampuannya dia. Enggak saya tanya-tanya apa sekedarnya itu. Sistemnya pokoknya masuk nanti pagi ya masuk ya. Nanti sore pulang baru saya catat. Istirahatnya 1 jam. Mulai jam 12 sampai jam 1. Jam 1 kerja lagi sampai jam 4. Kalau kue itu memang tiap hari tak belikan. Terus misalnya kirim itu makan di warung itu saya suruh milih sendiri. Bukannya mahal-mahal enggak, yang enak cuman kenyang. Untuk sementara ini daerah wilayah Lumajang, Probolinggo, Keraksan. Kian ada yang orang di sana ada pengepulnya. Sebagian ada yang langsung pemakai juga pengepul. Juga ke toko-toko. Pemakai itu kayak bakso langsung dipakai. Iya, jadi itu. Bapak langsung kirim. Kalau pemakai bukan ke toko-toko. Pemakai kayak bakso super. Ini bakso. Ya bakso-bakso yang di Lumajang. Itu langsung pemakai kan. Kalau di toko kayak di pasar. Bahan dasarnya saya ngambil dari Pasirian, dari Senduro. Senduro. Dikirim, kita cukup nelpon dikirim. Terus kalau bahan kayak bumbu-bumbu itu harus dari yang Surabaya. Per kratnya untuk sekarang 60.000. Kadang-kadang toko yang sana ada jual 3.500, ada yang 3.000, ada yang 4.000 juga ada. Kasih promo dulu ke pemakai seperti orang jual bakso jalanan atau jual cilok ya umumnya ya. Jadi kita promosi, kita kasih 2 atau 3 botol. Nanti misalnya cocok enggaknya, nanti orang itu bisa merasakan. Tapi kalau orang mau disuruh beli langsung di toko, kalau caos baru pasti enggak mau. Tapi kalau dikasih dulu, itu insya Allah orang, rasanya enak, rasanya gini, jadi tahu. Kalau disuruh beli langsung ke toko, enggak mungkin. Jadi sulitnya dari itu. Ini adalah tempat pencucian botol yang telah diambil dari pengumpul dan akan dicuci bersih. Untuk ketela dipotong kecil-kecil dan selanjutnya siap untuk direbus. Proses selanjutnya yakni perebusan ketela. Untuk ketelanya tersendiri diambil dari Senduro dan jenis ketelanya yakni ketela madu yang khas dengan rasa yang nikmat seperti itu teman-teman. Untuk proses perebusan ketelanya tersendiri itu membutuhkan antara 2 sampai 3 jam agar ketela tersebut benar-benar lunak dan matang.
Setelah melakukan perebusan selama 2-3 jam, kemudian ketela digiling sampai halus sehingga menyerupai seperti bubur yang sedang kita lihat seperti ini, dan itu tidak ada warnanya. Jadi untuk pewarnaan sendiri menggunakan tomat. Setelah digiling dan diberi pewarna, selanjutnya saus akan dimasukkan ke dalam botol. Seperti inilah proses pemasukan ke dalam botol tersebut. Setelah pengisian saus ke dalam botol, maka selanjutnya adalah penutupan botol dengan masih menggunakan tenaga manual manusia dan memasukkannya ke dalam krat-krat tersebut. Anunya ini gimana? Cap-capnya ya. Di prosesnya dari awal apa? Oh, di anu sendiri. Ya. Iya.